Selamat siang, nama saya Noni. Saya sedang di ICT. Dengan ICT saya merasa lebih baik karena ada beberapa hal yang menyebabkan ketidaknyamanan di dalam istilah saya, perasaan saya itu menjadi hilang. Salah satu contohnya, saya kalau membayangkan sesuatu yang menjijikan seperti lumpur gitu, jadi seperti kayak pokoknya tidak mau melihat, tidak mau memikirkan, dan jijik dan bisa bergidik-gidik sendiri gitu. Setelah di ICT oleh Pak Ketut Dharma Putra, sekarang saya merasa lebih enak dan tidak lagi melihat sebagai sesuatu yang mengerikan dan merinding yang segala macam dengan seperti lumpur itu. Terima kasih. Selama ini saya mempunyai masalah dengan setiap kali minum air mineral selalu merasa mual. Tetapi setelah saya coba menjalani terapi ini dengan dilakukan secara metode sederhana, dan saya merasakan hasilnya di mana saya merasa lebih nyaman dan lebih lega saat ini. Dan semoga kedepannya saya benar-benar tidak terganggu atau merasa tidak nyaman lagi setelah minum air mineral. Pak Edi ya, Edi. Ternyata akar masalahnya di orang tua saya, mungkin seperti istrinya Pak Ketut. Itu peristiwa itu 40 tahun yang lalu terjadi. 40 tahun yang lalu terjadi. Pada waktu itu mungkin sekitar umur 8 tahun atau 9 tahun. Saya pernah mengalami kecelakaan berkendaraan dan keluar. Sehingga saya mungkin sekitar 6 bulanan mungkin nggak bisa bangun dari tempat tidur. Saya melihat di situ kok mama saya rasanya kurang memperhatikan saya gitu. Saya kan merasa tidak berdaya memang saat itu. Jadi saya lihat papa saya yang lebih care, lebih perhatian. Setelah itu pun ada peristiwa-peristiwa lain. Semasa kecil saya, umur saya sekitar 9-10, saya lihat mama saya pun juga terlalu kasar terhadap papa saya. Padahal papa saya orangnya termasuk baik ya. Tidak pernah memukul, tidak pernah marah terhadap anak-anak. Sedangkan ibu saya tuh sering marah sama papa saya, ya. Sering marah kalau saya kan dulu dari keluarga pas-pasan ya. Nah, jadi kalau kurang uang pun juga marah. Jadi saya merasa tidak berdaya, karena saya masih kecil pada waktu itu ya. Jadi saya pernah melihat juga adik saya kalau sampai temporari termasuk trauma jadinya ya, saya anggap ya. Pernah dia mengatakan sesuatu itu, saya lihat dia dibejek-bejek sama cabai rawit temporari, mulutnya. Ya, mulutnya dibejek-bejek sama cabai rawit. Jadi itulah perasaan mungkin tidak berdaya saya, sehingga mungkin untuk berbicara di sini pun juga menyebabkan trauma tadi. Jadi bukan merasa yang tidak berdaya juga yang saya lihat pada waktu masih kecil. Saya lihat juga merasa ini ibu saya kok tidak mencintai misalnya anaknya ya. Saya lihat juga tidak mencintai misalnya suaminya. Itu yang membuat saya merasa tidak dicintai,
tidak berdaya, sehingga waktu itu saya mau mengungkapkan sesuatu saya tidak bisa. Jadi mungkin hal itu yang menyebabkan saya tidak bisa berbicara di depan orang banyak, terutama yang punya kuasa, power dari saya. Saya pendidikan cuma SMA, jadi kalau orang tersebut saya tahu lebih besar titelnya, misalnya udah insinyur atau apa, pasti nggak bisa. Jadi orang tersebut punya power, termasuk sama orang asing. Nah, mungkin bicara face to face saya bisa ya, tapi kalau udah meeting, udah apa, untuk masalah pekerjaan saya nggak bisa. Saya suruh wakil saya. Jadi kalau selalu, jadi selalu saya melihat orang tersebut mempunyai titel yang lebih tinggi dari saya tidak bisa bicara. Tadi dengan dibantunya saya dengan ICT, jadi sekali lagi mungkin terima kasih ya Pak Ari ya, termasuk yang kayak ini, hampir 15 ke 20 tahun saya bisa berdiri di sini. Saya rasa dan sekali lagi kalau punya masalah mungkin memang kita harus cari sampai ke akar-akarnya baru bisa mungkin kita terbebas. Yang paling penting mungkin kita ikhlas pasrah terhadap masalah ini sehingga kita bisa lepas. Nah, saya rasa cukup banyak, terima kasih. Pak, apa perbedaannya Pak, perasaan Pak sebelum di terapi tadi dengan setelah di terapi sekarang ini? Merasa lebih plong ya, rasa tertekan dada saya itu nggak ada. Ya, tadinya kan itu beban sekali buat saya. Makanya tadi waktu di terapi pun juga mungkin sampai saya nangis keluarin air mata, gitu. Mungkin sudah. Selesai, walaupun mungkin masih ada sedikit atau fungsi. Jadi rasa bebannya sekarang udah hilang sama sekali. Cuman ya groginya mungkin masih ada kali karena selama 20 tahun saya baru di sini pertama kali saya. Wow, amazing. Oke, Pak. Terima kasih. Selamat, Pak. Terima kasih.